ramai orang dengki, orang tak suka kita ada kat atas, orang tak senang tengok kita berjaya pun semua. Cukuplah, buatlah benda lain, kata. Sebab saya diuji penyakit tu sampai saya mati hidup semula lah. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of you? Butterflies and summer skin, lightning exploding through. Baik, assalamualaikum. Nama penuh saya Asmawi bin Ani. Okay, nama ringkas saya Mawi ya. Saya sekarang ni sepenuh masa sebagai penyampai Radio Zayan lah sekarang ni. Dan di sebelah petang, saya ada produksi saya sendiri. Saya ada menerbitkan drama, filem, super telly, program-program TV lah. Asal saya dari Felda Tep Andak, Kulai Johor. Dan saya dibesarkan di sana lah. Dan saya anak peneroka Felda. Dan saya adalah generasi kedua untuk Felda. Dan pada tahun 2005, saya mencuba nasib saya, bakat yang ada ni, dalam sebuah program reality TV, iaitu Akademi Fantasia musim ketiga lah, tahun 2005. Dan kat situ rezeki sampai ke final dan menjadi juara lah. Dan start situ, saya mula diterima sebagai penyanyi. Dan saya mulakan karier saya dalam dunia seni ni sebagai penyanyi dulu. Dan kemudian setelah beberapa tahun, lebih kurang dalam 10 tahun macam itu, saya nampak dunia seni ni banyak benda yang kita boleh cuba dan boleh kita kembangkan. 5 tahun saya menghilang sebelum ni. Kemana saya pergi? 5 tahun itu sebenarnya saya pergi berehat dan saya pergi bersembunyi. Saya mencari diri saya sebenarnya. Sebenarnya diri saya hilang. Selama ni diri saya hilang. Saya tak jumpa diri saya. Kat mana diri saya sebenarnya? Waktu itu saya diuji lah. Allah uji saya dengan penyakit. Penyakit yang saya tak boleh nak cerita penyakit apa. Boleh kata penyakit tu penyakit misteri lah. Sangat-sangat misteri penyakit tu. Tak ada jawapan, doktor tak ada jawapan. Ramai yang tak ada jawapan. Dan waktu itu isteri saya dah cakap saya, cukuplah, dah tak ingin nyanyi lagi. Cukup. Orang tak suka, ramai orang dengki, orang tak suka kita ada kat atas, orang tak senang tengok kita berjaya pun semua. Cukuplah, buatlah benda lain, katakan. Waktu itu saya dengar je lah bila isteri cakap macam itu kan. Itu pun touching lah kan, sedih kan. Dia cakap tu nangis-nangis tau. Sebab saya diuji penyakit tu sampai saya mati hidup semula lah. Itu je saya boleh cerita lah. Kalau nak secara detail. Dalam detail. Dia macam itu. Saya boleh cakap, mati dah hidup semula. Dan bila dibagi peluang untuk hidup semula tu, Saya rasa satu dunia yang baru. Dan okey, so saya kena berjalan dengan lebih berhati-hati dan berjalan dengan lebih kenal lah. Waktu tu saya cakap, saya mencari diri saya apa semua. Dan alhamdulillah, bila diberi peluang hidup semula tu, saya rasa, oh inilah diri aku. Oh inilah hebatnya kuasa engkau, ya Allah. Itulah proses, benda tu proses mencuci ya. Tapi alhamdulillah Allah bagi peluang lagi. Begitu. Kalau Allah kata cukup setakat tu aku ambil kau, mungkin habislah lah. Berani, dan apa yang saya tengok keliling tu saya belajar. Kalau buat movie, saya banyak tengok movie P. Ramlee sebenarnya. Saya suka movie P. Ramlee. So, inspirasi lah daripada filem-filem P. Ramlee tu. Dorongnya. Dan waktu tu baru saya sedar bahawa, ilmu ni Allah punya. Allah kalau nak bagi, nak campak kat siapa, dia boleh campak je. Tak perlu pun kau nak masuk kelas, bukanlah kata tak perlu, bukan, jangan salah faham kan. Belajar tu bagus, pergi belajar kan. Tapi walaupun kita belajar tinggi mana pun kan, tetap ilmu tu sebenarnya bukan kita punya. Kalau Allah tu ya alim, maha berilmu, maha mengetahui, ilmu tu bukan kita punya. So kita kena sedar, kita hebat mana pun, kita tinggi mana pun, kita belajar pun, Allah yang bagi dan Allah izinkan kita dapat ilmu. Itu dia. Rahimana tadigare.
Kalau semata-mata nak kerja glamour sahaja, dia tak akan lama. Dia tak akan. Mungkin sekejap, lepas tu kau hilang lah macam itu. Dia sebenarnya apa saja kita buat pun sebenarnya kena daripada hati kita juga. Kena ikhlas juga kita buat tu. Kan? Dan satu lagi, kalau dah ada rezeki tu, jangan dilupa pada orang-orang yang memerlukan. Sebab tu saya bersama peseni ni. Maksudnya kita kena sedar bahawa kalau rezeki yang Allah bagi kat kita tu bukan untuk kita semua. Sebenarnya untuk kita agih-agih kan. Dia kata panggil kita ni perantara. Allah bagi tu perantara, dan kita ni sebenarnya kena bijak dan kita kena tolong orang yang memerlukan keliling kita ni. Itu yang sebab tu saya bersama peseni ni. Sebab peseni ni memang satu persatuan, dia memang satu persatuan baru. Tapi dia berteraskan seni dan budaya Malaysia. Kita fokus kepada masyarakat yang susah, yang memerlukan. Jadi kita dalam peseni ini akan membantu. Baik, kita sekarang ni di apa ni? Bangsapuri Damansara ni. Ni kita nak ziarah sahabat wartawan kita iaitu Abang Nas lah. Nas Ahmad. Kalau mungkin ramai yang tak tahu, Abang Nas ni dia bekas wartawan Melodi. Nas terjah ambang rambut ketak. Tu dia memang popular lah memang. Dan kita dapat tahu Abang Nas dia sekarang tengah tak sihat. Katanya ada masalah jantung. Jadi kita dari perseni ni, iaitu Misi Mawi ni, kita nak ziarah Abang Nas lah. Kita biasa dengar banyak persatuan NGO yang membantu. Cuma perseni ni, dia fokus dia. Fokus dia tu, dia bukan saja umum, bukan saja masyarakat tau. Tapi dia fokus dia pada anak-anak seni juga. Anak-anak seni juga. Jadi, saya rasa dalam banyak persatuan yang ada, saya rasa perseni ni bersesuaian dengan saya. Sebab saya ni dalam dunia seni. Dalam dunia seni. Jadi, tu saya setuju untuk sama dengan perseni ni. Untuk kita jalankan kita punya misi, dan peseni ni nanti ada Misi Mawi dalam peseni, dan kita nak ajak semua masyarakat, kalau nak hulurkan sumbangan meh boleh hulurkan sumbangan kat peseni ni, dan kita akan jalankan hulurkan bantuan tu kan. Saya, impian saya sekarang ni nak cari tenang dalam hidup je dah sekarang ni. Itu je. Jadi saya rasa untuk mencari tenang ni, kita kena bagi orang-orang keliling kita tenang jugalah. So kalau orang-orang ada kesusahan tu, kita kena cuba bantu. Kita kena cuba bagi dia orang gembira, kena cuba bagi dia orang tenang. Itulah impian saya sekarang. Saya tak nak bersegabut dengan dunia. Dan saya harap saya bersedia untuk balik. Untuk balik dalam saya mengenal akan pencipta saya. Itu je impian saya sekarang ni. So, masih diberi peluang ni, ada umur ini, ada nafas lagi ni, kita buat je lah yang terbaik dalam hidup kita ni, dan buat tu biarlah semata-mata kerana Allah semata-mata. Itu yang saya cakap. Itulah dia.